Pulau Buru salah satu pulau terbesar di Kepulauan Maluku setelah Halmahera dan Pulau Seram. Siapa sangka dulu pulau ini adalah tempat pengasingan para tahanan politik di zaman Orde Baru. Sekarang orang berduyun-duyun mencari emas di pulau ini. Pulau Buru berpenduduk sekitar 147.000 jiwa dan hanya mempunyai satu kota yaitu Namlea. Sejak ditemukan emas di Gunung Botak, ribuan orang berbondong-bondong memburu emas dengan alat seadanya. Gubuk-gubuk sederhana didirikan di sekitar Gunung Botak, lubang-lubang mulai digali. Aktivitas penambangan emas ilegal ini sudah dilakukan penduduk lokal sejak tahun 2021 sampai sekarang aktivitas semakin marak, orang di luar pulau, buru mulai berdatangan. Aktivitas penambangan liar ini sangat memprihatinkan taruhannya nyawa, pemerintah daerah melalui aparat keamanan sering menertibkan. Apa boleh buat demi sesuap nasi penduduk setempat tetap kembali lagi.